Halo Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kabar Kantah Solo hari ini, saat ini saya sedang berada di jalur rel yang menghubungkan antara Solo menuju ke Semarang. Dan dalam kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu yaitu Mas Bayu. Beliau dari Balai Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah yang akan memfasilitasi program rel ganda jalur Solo Semarang. Yuk kita temui beliau. Ya. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Ya. Mas Bayu, bisa dijelaskan nih program rel ganda ini seperti apa, Mas? Jadi di belakang kita ini ada muncul jalur kereta api di mana akan kita bangun jalur ganda untuk menghubungkan antara Solo Semarang, di mana salah satu akan menjadi salah satu ikon di kota Solo. Mungkin ini di Indonesia satu-satunya kereta api yang mengalah dengan jalan, artinya kereta api yang menggunakan jalur elevated, Mas. Jalur seperti apa itu, Mas, maksudnya? Jadi di Simpang Joglo nanti jalur kereta akan dinaikkan, sementara di bawah akan dibangun jalur at-grade, dan di bawahnya lagi akan dibangun jalur underpass. Wow, keren sekali ya, Mas, ya, berarti nantinya. Ya. Tujuan dari pembangunan ini memang untuk mengatasi masalah kemacetan dan banjir yang selama ini menjadi masalah kota Solo, khususnya di Simpang Joglo. Oh begitu, oke. Mas Bayu, terima kasih atas informasinya, dan kita akan menunggu nanti pembangunannya bagaimana. Pasti akan menjadi indah dan menarik sekali. Oke. Begitu Mas Bayu, oke. Terima kasih Mas Bayu. Oke. Kantah Solo Update kembali hadir di hadapan panjenengan semua. Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Hari ini saya akan menemui salah satu dari penduduk atau warga yang terkena dampak dari program Rel Ganda Solo Semarang. Kita akan mengikuti tanggapan beliau seperti apa. Yuk. Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak siapa ini, saya? Pak Bagio. Pak Bagio. Pak Bagio merupakan salah satu warga yang terkena dampak dari program Rel Ganda Solo Semarang ya, Pak ya. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak? Ya, saya senang sekali dan moga ini semua bisa berjalan lancar, biar cepat selesai, biar tambah rapi, tambah bagus, Pak. Begitu, enggak? Ya. Harapannya nanti dengan adanya jalur rel ganda ini akan semakin menambah lingkungan jadi rapi dan tertib ya, Pak. Ya, betul, dan juga mestinya semakin lancar itu untuk perdagangan, untuk ekonomi lebih maju, Pak. Begitu ya, Pak. Ya. Baik, Pak Bagio, terima kasih atas dukungan yang luar biasa ini. Ya. Masih dari Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan saat ini saya sedang berada atau bersama dengan salah satu warga juga yang terkena dampak dari program Rel Ganda Solo Semarang. Kita bertemu dengan beliau. Ya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Lina. Ibu Lina. Ibu Lina termasuk salah satu warga yang terkena dampak dari program Rel Ganda Solo Semarang ini, Ibu. Iya, betul. Kalau tanggapan Ibu Lina bagaimana, Ibu? Kalau dari kami pihak yang punya tanah, saya sangat mendukung sekali program pemerintah demi kelancaran dan kemajuan warga rakyat Solo pada khususnya. Begitu, enggak, enggak. Yeah. Tidak ini tidak merasa dirugikan nih dengan sebagian mungkin tanah atau lahan dari Ibu terkena dari dampak itu? Alhamdulillah tidak. Selama masih menguntungkan bagi kami, insya Allah saya masyarakat sini insya Allah mendukungnya. Begitu ya, Bu Lina. Baik, Bu Lina, terima kasih atas dukungan yang luar biasa.
Halo Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kepala Seksi P2 Kantah BPN Solo, Ibu Maruti saat ini sedang berada di lapang untuk mengagendakan mengecek lokasi di lapang. Yuk kita temui beliau. Selamat siang, Bu Rudi. Selamat siang, Mas Kanto. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sukses. Ini dengan rombongan agendanya apa ini? Ini hari ini kita ada cek lokasi untuk agenda tenis pertanahan. Di sini akan diajukan perubahan penggunaan itu, Mas. Oke, ya. Jadi pada saat di sini jangan cek dengan yang kagungan tanah. Iya, ini ada. Oh, ini Bu Nur ya, Bu. Rencananya untuk rumah tiga. Oh, begitu. Kenapa perlu adanya pengecekan seperti ini, Bu? Ya, Mas Anton, kita harus pastikan selain berkas yang masuk di kantor, kita juga harus tahu kondisi di lapangan. Dan kita selalu buat seksi P2 keluar bersama, karena kita selalu diskusi terhadap apa yang terjadi, dan apabila ada permasalahan, segera ada solusi yang menyertainya. Oke, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas berarti. Semoga lancar semuanya. Amin, amin. Okay. Ya. Halo Sobat ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Di sore ini saya sekarang berada di depan ruangan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Ada apa? Karena hari ini Kantor Pertanahan Kota Surakarta tadi pagi telah menyelenggarakan sidang panitia. Sidang apa itu? Yuk kita tanya beliau. Ikuti saya. Assalamualaikum, Pak. Oke. Selamat sore, Pak Heru. Jadi, baru buat ini? Ya, baru tanda tangan. Jadi, oke, begini Pak, tadi pagi kan kita BPN menyelenggarakan sidang panitia. Ya. Itu sidang seperti apa, Pak? Mohon penjelasannya. Sidang panitia merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan suatu hak atau pemberian hak. Itu dihadiri jelas mengenai subjek haknya. Jadi pemohonnya dan pemangku wilayah kayak Pak Lurah dan Bu Lurah yang objek itu berada di situ, kita mewawancarai atau menanyakan mengenai histori tanah tersebut, mengenai dan penguasaan fisiknya, dan tidak ada sengketa di tanah yang dimohon tersebut. Dan itu juga dihadiri oleh kepala seksi atau pengawas di bidang teknis maupun di bidang penataan penggunaan tanah, ya, penguasaan tanah itu. Jadi untuk teknisnya kita menanyakan dan meneliti mengenai batas-batas tanah, dan untuk yuridisnya kita meneliti juga dan mewawancarai, mencocokkan data-data mengenai alas haknya, dan kemudian juga diteliti mengenai penguasaan penggunaan tanah dengan kesesuaian uang. Apabila itu semua sudah sesuai dan memang bisa untuk langkah selanjutnya, untuk sebagai pertimbangan ya di sidang panitia itu untuk diterbitkan suatu SK pemberian. Nah, jadi belum tentu yang masuk di sidang itu semuanya lolos ya, Pak. Bisa juga tidak lolos, artinya tidak bisa diberikan SK begitu. Iya, karena kebanyakan itu tidak sesuai dengan tata ruang. Jadi seandainya yang dimohonkan hak milik ternyata tidak bisa keluarnya hak guna bangunan, karena merupakan tata ruang mengenai perdagangan dan jasa. Dan itu juga ada yang kita tolak karena apa, alasannya tidak komplit dan tidak mendukung untuk penerbitan suatu hak. Oke, Pak Heru, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Baik, Sobat ATR BPN, demikian tadi perbincangan singkat kami dengan Ketua Sidang Panitia. Betul, Bapak Heru yang disebut sebagai Ketua Seksi 2 di Kantor Pertanahan Surakarta. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.